نفسك أن غوائلها إن الشيطان أخبث من 70 شيطانا. Jaga kau punya hawa nafsu untuk tidak diikuti segala kehendaknya, karena hawa nafsu itu lebih dahsyat bahayanya berbandingkan kepada 70 gangguan syaitan. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh ketat kamu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kamu sendiri. Hawahu wa adallahu ala ilmin. Tidakkah kamu tengok kepada golongan orang yang menjadikan Tuhan mereka hawa nafsu mereka dan disesatkan dalam keadaan mereka mempunyai ilmu? Problem utama kepada manusia, individu, keluarga, masyarakat adalah hawa nafsu mereka sendiri. Kalau hawa nafsu ini dapat ditanggulangi, yakni dapat dihadapi dan dikontrol, maka akan berlaku keamanan dan ketenteraman walaupun kepelbagaian agama yang hidup. Walaupun berbeda budaya, walaupun berbeda latar belakang, tapi kalau landasan yang diikuti adalah bukan hawa nafsu, maka akan tercapailah kebenaran. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah menahan hawa nafsu termasuk jihad? Ya. Raja'na minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Hadis ini dhaif. Hadis raja'na minal jihadil aswar ila jihadil akbar da'ib. Tapi hadis da'ib tetap boleh dipakai kalau untuk lima. Pertama, bukan masalah akidah. Dua, bukan masalah halal haram. Tiga, tidak ada periwayat yang kazab mendusta. Empat, dia masih bernaum di bawah hadis sahih. Lima, untuk fadha'il a'mal, motivasi beramal. Ketika perang-perang, pulang dari perang, apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil aswar. Kita pulang dari perang besar, perang kecil, ilal jihadil akbar, kepada perang yang besar. Apa itu perang besar? Melawan hawa nafsu. Banyak orang yang bisa melawan Belanda, banyak orang yang bisa merawan meriam. Aku kalau meriam Belanda bisa kulawan, tapi kalau meriam Belina berat banget. عيش عزيزا أمر شهيدا ولا تبالي للعدو.